Halo, selamat siang Breaker Mania. Kali ini saya akan review sebuah antena bikinan sendiri, Superstick. Dimana antena ini dibuat dari inner sebuah kabel RG58. Nampak di depan sudah ada dua perangkat, dimana satu sebelah kanan menggunakan antena bawaannya, sedang yang sebelah kiri menggunakan antena bikinan sendiri. Nah, ini ada RAM-nya, saya kecilkan dulu. Oke. Nah, antena ini dibuat dari kabel RG8 yang terhubung dengan konektor seperti ini. Ya, karena ini modif, jadi perlu penambahan alat konektor anten. Sedang yang sebelah kanan tidak ada konektor di perangkatnya. Oke, kita fokus ke antena yang modif ya, seperti ini. Ini lebih tinggi dengan kisaran 37 cm. Ini akan saya zoom seperti apa ujungnya. Karena sifat kabel RG58 yang lentur, dia tidak bisa tegak berdiri. Kita gunakan penopang yang saya pergunakan ini dari fiber, di mana ini dari ujung sebuah alat pancing. Ini zoomnya seperti ini. Saya zoom lagi, biar paham, biar tahu. Jadi ini saya isolasi dengan selotip sampai ke bawah dan terhubung dengan sebuah konektor seperti ini. Oke, kita akan review seperti apa receipt dan pancarannya. Kita akan tes menggunakan dua perangkat ini di ring yang sama. Kebetulan kita pakai ring 142 hingga 143 repeater ya, RPU. Oke, seperti apa responnya? Kita akan uji respon dari pendengar atau lawan bicara. Ditunggu. Oke, kita sudah terhubung. Kita akan coba tripod pancaran yang ini di sebelah kanan. Yang non, yang standar bawaan, kita nanti akan juga bandingkan dengan ini penerimaan, respon penerimaan dari lawan bicara seperti apa. Kita akan coba dari sini dulu, biar nggak ada noise. Kita kecilkan dulu ya sebelah sini. Tek. Kita pakai yang kecil ya. Tag. Ini receipt dari yang kecil ya. Selamat pagi yang masuk Telobelas JI. Di 19 Pak, dengan siapa yang masuk selama siang? Pak Dul di sini. Selamat siang Pak Dul, saya masuk Pak Nyemplong. Mau recek Pak Pak Dul, ganti. Oh, banyak loh, enak. Tanpa disulit.
Gantinya kembali, ini hanya mau membandingkan saja Pak Dul. Saya pakai dua perangkat ini. Perbandingan yang ini dengan yang akan saya gunakan sebentar lagi bisa di report. Ya. Oke, saya akan gunakan yang ini agar termonitor seperti apa. Oke, Pak Dul. Kalau yang ini bagaimana, Pak Dul? Sebelum 4, iya ini Pak Dul, kita ingin tahu beda anten apa modulasinya juga beda seperti itu. Ini yang kedua. Aduh. Oke, rupanya ada kendala barusan. Ya, kita perlu tahu perbandingannya dengan yang ini ya. Sebutar, Wadul. Ya, mohon maaf tadi ada kendala di catu daya. Melanjutkan yang tadi, Pak Dul. Sepuluh empat, ya. Mohon maaf. Ya ini yang terakhir tadi, Pak Dul. Ada yang lepas tadi catu dayanya, begitu, Pak Dul. Turun Wadul, yaitu tadi anu apa monitor tadi yang mencuing. Begitu Wadul, terima kasih atas reportnya. Begitu Wadul. Oke, tak kembalikan ke Pak Ayub. Sepertinya ada Pak Ayub tadi. Oke, seperti itu reportnya tadi ya. Di mana dengan antena yang kita buat tadi pancaran lebih kuat, sinyal lebih besar dan lebih jelas seperti itu. Oke, para pemirsa, seperti itu hasil dari report respon dari pendengar tadi. Membandingkan dua pancaran bawaan dari Bopeng, anten bawa Bopeng dan anten dari yang kita rakit sendiri, tentunya tetap lewat tahapan pengukuran SWR. Oke, seperti itu, ini kita tidak ada rekayasa dalam pengambilan gambar. Seperti tadi ada kendala di catu daya yang sebelah kiri, kita langsung ganti dengan catu daya yang baru. Tetap di report ada perbedaan antara yang standar bawaan anten standar bawaan Bopeng dengan yang kita modif dengan
kabel inner, kabel RG58. Seperti itu. Oke, di next video kita akan eksperimen lagi. Anda bisa subscribe di channel ini bila baru kali ini menemukan, agar Anda mendapatkan pemberitahuan di eksperimen-eksperimen berikutnya. Oke, Anda bisa panteng terus channel ini sekaligus lihat seperti apa cara membuat anten dengan kabel RG58 ini, anten super stick, di video-video sebelumnya. Terima kasih, selamat siang, salam Breaker Mania.